Torikoh. Torikoh itu maknanya adalah Torikotun ilal jannah. Kita menempuh perjalanan menuju kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Dengan cara apa? Dengan cara yang paling utama adalah kita berzikir. Jadi bertorikoh itu tidak ada yang lain kecuali hanyalah bermunajat kepentingan pribadi-pribadi masing-masing kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga macam bacaan, tapi yang paling utama bahwa torikoh itu adalah bacaan zikir atau kalimah thayyibah la ilaha illallah. Yang kalimah thayyibah la ilaha illallah itu adalah satu-satunya kalimah penyelamat bagi manusia sehingga nanti akan mendapatkan kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalimah yang lain kecuali hanyalah la ilaha illallah pada akhir hayat. Itulah yang menurut sabda Nabi disebut husnul khotimah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa pada penghembusan nafas yang terakhir bergetar ucapan kalimat thayyibah la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka Nabi menjamin orang itu akan menjadi penghuni surga. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Kamis 11-12 ya, 11 Januari, ada jamaah dari Lampung yang dipimpin oleh Bapak Kiai Fuad beserta rombongannya. Ini tujuannya adalah untuk berbaik atau rekod jadiyah, adalah rekod pernikahan mendamping. Jadi ini adalah merupakan kegiatan dari rekod jadiyah yang biasanya sebenarnya kami membaiat jamaah untuk Torikoh Jadiyah setiap hari Kamis Wage. Jadi 1-8 sekali hari Kamis Wage. Tapi karena ini ada jamaah dari jauh yang sudah pesan kemarin, kalau ini bersamaan dengan kegiatan ziarah dari Bapak Kiai Fuad membawa rombongannya, kemudian sekalian berbaiat di Tanggung Takin ini, dan pada hari ini Alhamdulillah sudah dilaksanakan. Semoga seluruh jamaah bisa mengamalkan dengan baik, bisa muwajobah, bisa melanggengkan secara kontinu, berzikir dan mengamalkan bacaan-bacaan torikoh saya itu, dan pada akhirnya kami berharap semoga jamaah ini benar-benar menjadi hamba Allah yang mulia yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia sampai akhirat beserta seluruh keluarganya. Terima kasih. Pak Fuad nggih, alumni Darul Mutakin dari Lampung. Tadi kan sudah baiat torikoh dengan apa? Itu baiat torikoh dari Mbah Kiai. Itu saya mau tanya tujuan Bapak dan rombongan santri-santri dari Lampung, tujuan baiat torikoh ikut Darul Mutakin itu apa? Tujuan kami yang pertama ya tiada lain, satu malah barokah dari wali Allah makmurlah sudah ya nasional, dan yang kedua tiada lain semua dari ayah dari kakek kami semuanya bersalah kesini, maka tidak salah sedangkan serombongan keluarga itu punya terus yang kedua, bagaimana komentar Bapak dulu yang mondok di sini tahun berapa dan sudah alumni dan sampai sekarang Darul Mutakin masih berdiri, kira-kira komentar Bapak seperti apa? Wah, kalau komentar perkembangan ya, itu perkembangan sekarang Darul Mutakin yang sekarang sudah tidak seperti Darul Mutakin yang dulu, dan pembangunan dari mungkin kurikulum ya, siswanya juga bertambah besar. Kemudian ini suatu barokah dari Allah untuk khususnya pondok pesantren Darul Mutakin kedepannya lebih jaya lagi, lebih jaya dan lebih jaya lagi. Terima kasih Bapak Fuad, alumni dari Darul Mutakin, alumni dari Lampung. Terima kasih atas wawancaranya dan atas komentar baiknya untuk Darul Mutakin. Akan kami nanti insyaallah lanjut perjalanan pulang, mudah-mudahan tidak ada halangan, mudah-mudahan acara berjalan, dan mudah-mudahan setiap tahun kami bisa hormat, bisa sholat ke makam guru kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama.